Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bikin celurit lor ya, celurit full tank berbahan baku dari bir ini lor. Tapi nanti kita potong di pas cowakan ini lor ya. Jadi panjangnya segini, nanti kita bikin full tank lor. Oke lor, lanjut langsung ke proses pembuatannya.
Nah lor, ini yang sudah selesai kita tempa lor ya, cuma nanti harus dilas lor di bagian lipatan yang kurang sempurna ini lor. Di sini ini ada ini lor yang nggak sempurna, terus di sini nanti ya. Oke lor, lanjut kita ke proses finishing lor, lanjut. Oke lor, ini proses penggerindaan sudah selesai ya, penghalusan. Sekarang proses penyepuan ini lor. Agak gelap lor ya, nggak kelihatan. Oke, lanjut ke proses penyepuan lor ya. Perhatikan, simak baik-baik.
Oke lur, alhamdulillah ini sudah selesai loretnya nih lur. Loh, mantap kan ya. Ini dah kelorannya lur ya. Jalan darah ke sini. Terus ini wutuh lur. Memang tadi sebagian saya las lur ya, sebagian sininya. Nah, itu full tank. Ini tanpa ada sambungan sama sekali lur, kecuali di sini yang ada memang karena lipatannya enggak sempurna akhirnya dilas di sini lur ya. Oke. Oh, mantap banget. Full tank. Full tank. Dipen 2 biji dari paku ini lur, pen-penanya bukan kuningan. Tapi kuat ini lur. Terus kemudian dikasih ornamen ini lor ya, kuratan-kuratan supaya dipegang nggak licin lor, nggak mudah lepas ya. Mantap ini lor pegangannya, untuk genggamannya pas sekali lor. Nah, ini model sepatuan gagangnya ya, bila dipegang ini kan nggak gampang copot. Tes ini. Terus ini lor yang paling istimewa itu ini perbedaan dengan celurit bikinan manapun lor, entah bikinan Paterongan Bangkalan atau mana, itu jarang model yang model seperti ini. Kalaupun tuh ada, biasanya mereka ya apa, agak tipis atau gimana ya, kadang atau dilas tempelan gitu. Dijemput juga banyak lor yang berarti seperti apa, ditempel dilas. Tapi juga yang pertama kali yang memelopori untuk seperti ini tuh dijemper, itu biasanya ditekuk seperti yang proses tadi tuh. Itu Jember, Bondowoso, Situbondo sama dan seperti ini. Cuman kalau ambil praktisnya lur, biasanya langsung ditempel, main tempel aja terus dilas gitu lur. Tapi ini tadi enggak, langsung utuh seperti celurit Jember atau Bondowoso yang lainnya gitu lur. Itu istimewanya lur. Kuat pasti. Posisinya yang enggak enak ini lur. Nah, ini nah. Tadi santes enak lur. Dan enak kan. Memang asahnya masih kurang tajam ini lur. Tapi yang pasti ini bisa kemacem, tapi ini sudah tajam ini. Nah, dan enak toh. Sudah. Sudah enak ini. Sudah tajam sekali. Oh ya, ketebalannya ini lor, ketebalannya sekitar kurang lebih 5 mili lor ya. Terus untuk ketajamannya ini modelnya apa ini lor ya, nggak terlalu tipis di tajamnya, jadi agak tebel, jadi ini kuat lor. Jadi kalau mau dibikin tajam juga harus ngasahnya ekstra lama karena di sininya tebel lor.
Jadi kemiring, sudut kemiringannya agak terlalu tipis tapi agak menebel gini lor. Kita lihat dari jarak dekat lor ya. Nah ini lor, kalian jarak dekat. Oh, istimewa lor, bahan baja pir asli ini lor ya. Mantap lor. Yaudah gitu aja lor ya video saya kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe lor. Oke, terima kasih yang sudah sudi mampir di channel saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.